hakama. Hakama merupakan pakaian tradisional Jepang yang digunakan sebagai bawahan. Biasanya digunakan dalam acara-acara pernikahan, acara minum teh, wisuda, dan juga olahraga seperti aikido dan kendo. Hakama bisa digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Kalau begitu, saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan hakama. Nah, bagian yang berbentuk trapesium ini akan di belakang. Cara pemakaiannya pertama adalah startnya dari depan dulu. Nah, ini adalah contoh pemakaian hakama untuk laki-laki. Sekian 60 detik dari saya. Sampai jumpa di Enjuku Japanpedia selanjutnya.